Kalau ini dibangun ya saya senang sekali. Ya kalau panen saya nggak susah. Kalau saya membawa apa hasil bumi atau jual kayu, biarin enak Pak. Ya kalau jalan ini nggak jadi, kalau saya jual kayu susah, kalau panen ya saya susah gitu Pak. Ya itu biasanya kadang-kadang kalau jalannya kering seperti ini ya pakai roda dua Pak. Tapi kalau becek ya susah dipanggul seperti dulu. Nah itu, maka naiknya susah. Kali Pak, kalau lihat kondisi ini sangat susah bagi warga Desa Donombo maupun mau panen hasil bumi maupun mau penghubungan dengan desa yang lain sangat sulit. Dulunya melewati dari Desa Pesalungan sampai Selokerto sampai Suba itu kalau ke Durian Ampo 17 kilo. Tapi nantinya kalau jalan ini sudah jadi cuman 2,5 kilo. Jadi makan waktu cuman 10 menit, Pak.